Pertama-tama seperti biasa kita lihat dulu penampakan rodanya kiol apa enggak, ciri khas green light. Ya, ini. Sepertinya ini mulus ya, velgnya lumayan bagus. Ini bagian depan, model velg kaleng. Ini bagian belakang. Ini ada green light road runner, RAM Pro Master, Mopar ini. Ini tak jual, tidak laku-laku. Ini mau tak buka saja, mau tak pakai camper. Barangkali ada yang bisa custom, anu, motorhome atau camper. Silahkan komen ya. Ini tak buka dulu. Sik, belakangnya apa ini? Belakangnya ada rute seri ke-1. Banyak RAM for transit, dua mobil for transit sama RAM. Lisensinya ada RAM Ford Mopar UPS, itu ada hologramnya USPS. Ekspedisi semua ini anunya, lisensinya. Oke, tak buka dulu. Masih sulit, cepat ya yang ya. Nah, ini dia butuh perjuangan ini bukanya. Seperti ini penampakannya. Ini sisi baliknya lumayan mulus, ternyata tidak giyol ini. Padahal ini green light loh ya, kondak giyol ya. Ini menyalai kodrat ini. Biasanya kan giyol, tapi sayang ini lampunya lampu total ini ya. Lampunya cecetan ini. Jelek sekali ini lampunya. Ini ada spionnya. Ini kayak mobil apa ya? Grand Max anu. Blind Fun. Nah, ini terus tampak depan lumayan bagus, ada logo kambing gurun nih, kambing gurun. Nah, logo RAM ini tuh Mopar, spionnya bagus, tapi yang satu menceling alias miring ini sebelah kanan ini. Sebelah kiri ding. Ini tampak belakang ada logo Mopar, lampunya juga total. Bagian bawah ada share palsu, ternyata itu share plastik palsu itu, ternyata pakai mur juga. Mau tak buka dalamnya bagaimana, penasaran ini kalau ada murnya. Ini mau buka, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pakai mur ya, kayak Flatwood Bunder juga pakai mur, sama apa ya, Eleanor yang open door itu juga pakai mur. Ini apa ini, ada embel-embel ini kok sulit. Bismillahirrahmanirrahim, bukanya ya kok angel ini. Dibuka kok angel, apa dikelet ini ya. Alhamdulillah. Ternyata dalamnya kosong momplong ini, tidak ada mesinnya juga. Mana mesinnya, tidak ada, kayak ledok ini, kayak ini ya. Apa dibikin ledok aja ya. Ini mesinnya taruh sini menjadi ledok. Ini belakang dikasih bak, wes jadilah sebuah ledok, ledok diesel ini tidak perlu ini.
lampunya juga jelek ini. Nih, sama ini. Nah, berdua situ. Aduh, jatuh. Lampunya total. Kacanya depan sama samping aja, belakang enggak ada. Namanya juga blind fan. Ini bagus sih ini joknya. Ada captain seat. Nah, ini ada sandaran tangan itu captain seat namanya. Mode ini, mode captain seat. Interiornya bagus. Detailnya bagus. Tapi tidak ada mesin. Kasihan sekali, harus nyurung ini kalau tidak ada mesinnya ini. Nah, jadi lecok aja. Diganti mesin Dongfeng. Nih. Bagaimana bisa bikin camper? Sekarang aku mau cari apa ya? Yang lagi hit apa ya? Cek tak brushing-brushing dulu aja dah. Oke, sampai jumpa.